tapi tetap menang lawan pusat best. Gigi dewa, rata dewa. Gak masuk akal rute ratune dewa ngap. Dia berangkat dari area berat bang. Healernya pindah raja. Hey, WB-nya kemana WB-nya? Ini tuh best tembok bolong. WB-mu kemana? Lah ratunya kok masih hidup? Yeah, memberku nggak rata nyerang base prematur. Dewa, tuh bang yang tadi nyerang nomor satu namanya Ahmad Jenny itu tadi tuh. Ahmad Jenny ada angkanya, angka berapa tadi tuh? Tuh Ahmad Jenny 26. Tuh orangnya yang barusan nyerang nomor satu. Attack base kue bang. Halo Debi Fitriansa. Eh kamu dari pihak lawan toh? Heh, kamu dari kan Palembang Cupit. Heh selamat malam bang, selamat malam bang. Terima kasih bang sudah bertemu sama kalian nyacik di Warrior Gimang bang. Ya dalam permainan itu biasa kalah menang bang ya. Yang penting biasa aja bang ya. Yang penting Cedok Warrior semoga yang menang bang. Thank you. Saya sabar bang, nontonin dulu bang, nonton dulu bang. Si Dewa bang. Dewa ratunya mau dimasukkan ke TH padahal TH-nya ada invisible-nya hilang semua. Masuk nggak ratunya? Semoga masuk ke ketapel. Sip, masuk ke ketapel, good. Enak. Hey, sabar guys, sabar guys, sabar guys, sabar guys. Ih, pedes sih. Pedes. Lihat dewa ki ya aneh-aneh loh ngap. Wah, dalam kondisi kena racun diserang Xbu, enggak segera serang balik. Webin jebol di sana. Ratunya mau enggak segera masuk ke monolit? Monolit jangkauannya segitu. Enggak, mampir dulu ke sini ratu bang. Terjangkau monolit. Ayo tuh muter balik tuh. Sip. Wah jangan menderita dewa ngap ratu nengap. Ting. Tapi tetap menang lawan pusat best. Gigi dewa, rata dewa. Gak masuk akal rute ratune dewa ngap. Bajen kau gigi dewa. Jangan lupa tap-tap hatinya guys. Iya betul sekali sepunya ciduk. Dewa nggak pernah disapa, halo Iso Sanji. Kalau ngap dewa ngap bajan. Ini dulu semua memberku ngap itu aslinya dulu tuh noob-noob ngap. Ya, tak rekrut terus tak latih prinsip dalam permainan COC itu pusat best. Hitungan petaknya. Sekarang mereka jadi lebih hebat dari gurunya. Aku pengen memotong bangunan wajan. Dengan satu Archer aja cukup mungkin. Satu, dua, tiga. Di sana. Oke. Bang, Inferno yang satunya nggak dapet bang. Ya, ya, Inferno yang satunya nggak dapet itu bakal menyiksa hero-ku bang. Paham pora wong-wong ini. Itu menyiksa hero-ku bang. Ya, ya. Yah, menyiksa hero-ku, hero-ku nggak bisa serang balik. Yah.
Ya, aku mah masih pemula. Ajarin dong. Terima kasih Leonardo, kesusahan seorang guru ketika muridnya melampauinya. Betul. Itu menyiksa heroku dan heroku enggak menjangka untuk serang balik. Dan maju atau Warden ki jenuk banget ra karu-karuan. Ben. Ting, ting. Lihat enggak kalian ngap Warden ku ngap? Lihat enggak kalian, ha? Kalian lihat enggak sama Warden? Maju enggak? Malah sibuk sama siapa? Royal Champion yang sedang baku hantam dengan si Heru. Udah mulai mengerti sekarang kenapa jadi warrior seringkali menggunakan ulti sejak dini. Info ngantemi Warden juga capek aku bang, aku itu sudah lelah sama Warden. Mau dibuang tapi kok ya dibutuhkan. Di bawah tapi kok ya jadi beban. Jeng 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 jeng. Rencananya seperti apa bang? Ini tak kasih tahu. Aku nggak bilang seranganku bakal rata, tidak. Aku hanya memberi konsep serangan. Ya memberitahu kalian konsep serangan. Terlepas dari konsepku ini nanti bisa terrealisasi apa tidak, tonton aja. Sekarang aku punya gambaran seperti ini bang. Aku masukin ratu ke dalam base ini. Untuk apa? Mencuri TH. Jangan lihat dia berupa TH, tapi lihatin mencuri base ini. Sudah ya? Sudah. Selanjutnya apa bang? Selanjutnya, karena setelah itu aku nggak tahu ratuku itu bakal ke arah sana atau ke arah garis biru. Akhirnya apa? Aku main recall. Paham? Kan aku nggak tahu ratuku bakal kemana. Nggak tahu kan aku bang? Kalau aku tahu ratuku bakal ke garis biru, aku nggak main recall. Ya, langsung aku sambut dengan pasukan bowler. Ratu gabung sama pasukan. Karena memang harus seperti itu cara mainnya bowler. Dengan tank Yeti, Giant, PK, terserah. Paham? Lah kan aku gak tahu ratuku bakal ke garis biru apa ke garis merah. Akhirnya aku melibatkan recall. Sudah ya? Sudah. Selanjutnya bang, selanjutnya aku mikir kalau pakai bowler kok kayaknya itu berat. Ya, gara-gara untuk menjaga nyawa ratu di area sini gak butuh satu rage. Harus dua. Ya, harus dua. Lah kalau aku tetap main bowler, berarti permainan bowlerku hanya mempunyai satu spell rage. Wah, rawan limit. Karena pasukan bowler terhalang tembok. Berarti kan butuh waktu untuk jebol-jebol tembok. Iya kan? Jam spell kan hanya bisa mentransfer di area sini saja atau di area sini saja. Selain itu, butuh proses jebol tembok. Akhirnya aku mencuri jawab apa, bang? Naga. Karena naga nggak terhalang tembok. Kenapa nggak menir hog bang? Nah, kenapa nggak menir hog? Karena aku takut ratuku butuh rage ketiga. Kalau aku main menir hog, rageku cuma dua, spell kuningnya dua, nah satunya kan spell recall. Nah, berarti ratuku nanti kalau butuh spell rage ketiga nggak punya. Tapi kalau main naga punya spell rage ketiga. Karena seringkali naga itu nggak pakai spell rage, kalaupun pakai pol-polnya satu. Nah, itu alasannya. Udah ya. Setelah ratu membersihkan area ini bang, nih area biru ini, terus aku recall, aku munculkan ratu di area sini, ya, udah ya, aku munculkan ratu di area sini, ratu aku usahakan jalan ke arah sana, ya tak? Kok bisa bang? Karena di sini dipotong pasukan, siapa? Naga, lurus nggak bang? Lurus, pasukan naga ada yang mampir belok ke garis merah ini nggak bang? Nggak ada, itulah alasannya kenapa aku curi. Pasukan naga ada nggak yang mampir ke arah sini bang? Nggak ada, itulah alasannya kenapa ratu aku munculkan di area sini. Pasukan naga tugasnya kemana bang? Tugasnya lurus seperti ini, ngobrak-ngabrik area pusat. Mati nggak bang? Mati. Karena pasukan nggak mungkin kuat mengeksekusi base seluas ini apalagi kepada TH yang tidak imbang. Akhirnya aku munculin deh bang, mesin ketapel aku tugaskan untuk mengeksekusi area sini. Setidaknya berkurang tugasnya naga.
Iya dah, tinggal PR-nya apa bang? Yang area ini siapa yang kuat, yang area ini siapa yang kuat. Ya sudah, aku nggak mikir sejauh itu. Ya, pokoknya semuanya bisa terwujud sesuai keinginanku. Untuk area ini terakhiran, siapa yang bakal kuat mengeksekusinya, udah pikir belakangan. Pokoknya ini nanti rata nggak rata, intinya bang, inilah area terakhirannya. Siapa yang kira-kira beruntung mengeksekusinya? Kita lihat bersama-sama. Berangkat dulu. Berangkat duk, semoga beruntung. Iya, slebel. Rantang diisi kentang dipenuhkan TH13 versus 14. Oh iya ada Tesla toh. Tuh masuk oh tuh please tuh. Dit. Dit. Sabar guys. Oh, ratuku ke arah sana. Kok ya ketarik tornado tuh? Ngeri sekali. Sabar guys, sabar guys. WB meluncur, sip. Guys, guys, guys. Kok temboknya ratu nggak ikutan pecah? Loh. Temboknya ratu nggak ikutan pecah, ngap, ngap. Akhirnya ratu pun jebol-jebol tembok. Akhirnya ratu jadi jebol-jebol tembok. Please rata. Please. Kalau GG Gaming good game well played. Emotnya mana Jiduk Warrior butuh emot cepetan. Jiduk Warrior butuh emot. Cuyex Gaming ada yang live nonton. Cewek Iim. Bener gak bang target akhirnya yang aku bilang? Aku gak tahu bang soal hasil itu bakal rata atau tidak, aku gak tahu aku. Ya, kelas duk ciduk kata si Mas Tuhmen. Saya nonton yang ini dulu bang, si Iim bang. Gas guys. Halo Abai, Condet Priuk, selamat datang. Ini sambil nonton ini bang, kita absen-absen dulu bang ya. Kita absen-absen bang, ini sudah berapa mata yang nontonin bang? 6,8k. Yuk kita absen bang, sebutkan nama kota kalian bang. Jiduk Warrior pengen menyapa-nyapa netizennya Jiduk yang setia nontonin siaranku yang gak berguna ini. Ya, padahal permainanku ya B aja, kenapa kalian banyak yang nonton?
Ya nggak apa-apa lah bang, terima kasih ya bang ya. Kita sambut bang. Kita sapa-sapa ada Ciduk Jangan Nongko dari Kediri, Ardepa Algifari dari Bogor, Aksito, Likmu Miris Du. Leknya, leknya. Leknya masa cuma 2K. Leknya naikkan bang. Mana lagi? Ini kalau nggak dinaikkan, aku nggak mau baca-baca nama kota loh. Cepetan dinaikkan. Ada Ciduk Yatim. Bocah noob. Ada Sabrem dari Jogja, ada Pan Ipan dari Jombang, ada Lintang dari Blitar, ada Sarul Imun dari Majakerta, ada Rizky Gaming dari Pati, ada Isol Sanji dari Pontianak, Anugrah Tenggarong, Saiful Alwilubis Bekasi, Ferry Ardian Padang, M. Kahfi Ramadan Akubang, Aldan Ramadan Garut-Garut, kemudian Asep Pilek dari Rembang, terus Maluh dari Jogja juga Duk, Fadri Bahja dari Depok, terus siapa lagi bang, Pacul dari Klaten, Fadri Gaming dari Yogyakarta, terus kemudian Irsat, Wes Lele Aku, iya, Rosikin Ikin dari Madura, Plat dari Bali, terus kemudian ada Palmi dari Jogja, Devin dari Padang, Solis Malang, terus kemudian Mang Ea Kota Luwuk, NZE Depok, terus Dwi Mahfud Kediri lagi, kemudian Davaduk Bekasi, Ardepa Algifari Bogor, Haha Jakarta, Alvin Azmi dari Malang, siapa lagi bang, siapa lagi bang, Haris Muhammad Fajuani dari Probolinggo, Charlie Anderson dari Jakarta, Bernard dari Banjarmasin, Argus dari Pare, Haha Jakarta, Bang Rama Purbalingga, RZ Klaten, terus mana lagi bang, mana lagi bang, Surya 16 Iklan, Requiem dari Atlantis, kemudian ada Tessel Blank dari Beck, dari Depok, terus kemudian ada Argus dari Pare, ada Hentet Ber... namamu kok Rama? Itu artinya apa bang? Aku kayaknya tahu bang, aku kalau kata-kata yang buruk-buruk gitu kok aku tahu tuh bang. Dari Garut, Bocan lu, ganti namamu beban-beban. Aku refleks baca. Ada yang left? Dari pihak lawan, tonton, menyerang bisnya Raju. Kediri Ngeronggo Duk, halo Kenawan Askrie, selamat malam Ngeronggo. Saya nontonin dulu bang ya. Dari pihak lawan melakukan penyerangan, main kombinasi Queen Walk, Menir Hawk. Ya, dia berangkat dari area berat. Dia berangkat dari area berat, bang. Healernya pindah raja. Healernya pindah raja. Hey, WB-nya kemana WB-nya? Ini tuh base tembok bolong. WB-mu kemana? Iki base nih? Aku nggak paham. Ya, THD-nya hilang. Dapat TH, Jos. Dapat TH bang, dapat TH bang. Ini kalau sampai jadi konten bang, ya jangan salahin aku. Soalnya konten itu yang garap itu cempluk bang. Ya aku itu cuma live doang. Dah. Makanya kalau kalian mikir kok judul kontenmu bulat toh bang, kok lebay toh bang, itu cempluk yang mikir. Aku nggak mikir sama sekali. Wes pokoknya siap-siap aja ini jadi konten bagi cempluk. Gak tahu aku. Halo Guru Aditya. Langsung tumpuk. Ya langsung ditumpuk undung bang. Langsung ditumplek blek pasukannya di area TH bang. Gagal bang, gak apa-apa bang ya. Setidaknya kamu disorting sama jadi warga Gimang. Dah, aku mau berangkat. Nonton dulu yang ini. Iim, menyerang nomor 25. Sabar guys, sabar guys. Ini base apaan? Tapi hero-nya, bang. Hero-nya gila nih, bang. Wah, ini bukan main orang ini, bang. Orang ini bukan main. Orang ini berarti, ya, akun ini tuh diciptakan itu untuk menjadi eksekutor, bang. Dia nggak peduli pertahanannya dia itu wes rapuh. Ya, rumah rayap, omah rengginang. Ya, wes base-nya rata biarin, yang penting dia bisa nyerang atas. Ngeri hero ningap 93 40 wardennya 58, cuman rajanya doang koreksinya. Rajanya kurang. Ya, rajanya kurang. Kalau rajanya levelnya segitu, bang, ini kurang kuat dijadikan sui hero. Ngeri akunnya bang, ngeri wong iki akunnya. Halo Acong, selamat datang. Best donasi, menurutku bukan bang. Best kayak begini tuh best eksekutor bang. Best donasi tuh gak sempat upgrade hero.
ini base eksekutor, ini akun eksekutor, Bang. Bisa rata enggak ini? Wah, tehane Bang pedes. Healer kok nempelnya ke warden toh? Dapat monolith. Sip. Loh, ratunya kok masih hidup? Yeah! Memberku nggak rata nyerang base prematur! Konten juga jelas, memberku noob kok jadikan konten. Ini nonton dewa Bang, nonton dewa Bang. Dia main kombinasi Queen, Chas, Lalun, Mesin, Zeppelin. Jangan lupa like-nya guys, iya sepunya Ciduk. Ini moderatorku yang hadir siapa ini Bang? Sepunya Ciduk sama Acong. Siapa lagi, siapa lagi? Siapa lagi Bang, moderator yang hadir Bang? Oke, Zeppelin pengen mencuri ketapel. Semoga berhasil. Oi! Berhasil nggak Bang? Bang, berhasil nggak Bang? Anak Yeti dapat ketapel Bang. Itu ngancem ratu, ratu nggak menjangkau, serang balik loh. Tip, dapat ketapel. Pardon, jangkauannya segitu. Bentar lagi kejangkau itu. Kalau warden pedes, warden pedes ragenan. Oke, dipotong pakai raja, berarti artinya apa? Dewa pengen ratunya setelah dapat TH masuk ke arah monolit. Kudanya dewa mati. Padahal ratunya dewa pas kesengat monolit CC keluar. Aku mah masih pemula. Terima kasih Dante, selamat datang sepuh. Untung CC-nya cuma begituan Bang. Coba sekarang kalau CC-nya berupa batu terbang, hah? Kira-kira habis berapa spell S? Wah dewa, sinyalmu kenapa wah? Aduh dewa, sinyalnya kenapa ini ngap? Racun TH sudah hilang. Sip, dapat monolit duluan Bang, baru ngurusin CC. Oke, RC membantu. Hunter telat. Dia punya WB lagi Bang. Saya WB-nya jebol tembok random dulu. Dia pengen WB-nya jebol tembok yang ini nanti. Yo, meluncur WB yo. Ke samping Bang, gara-gara ada Tesla. WB, wah. Telat dewa WB-nya Bang. Tip dapat multi. Inferno multi, si dewa nggak pilih live aura, pilihnya malah rage aura. Manuk dapat multi. Manuk dapat multi Bang, dibantu sama warden Bang. Dewa GG coming, well played dewa. Ada yang live? Tonton dulu. Black King. Saya sabar Bang. Temanku ada yang live Bang. Memberku Bang.
dia main kombinasi Root Rider. Halo dia Alex, halo semua, sabar guys ya, sabar guys ya, sabar ya, 8 kamata. Kita lihat orang ini main kombinasi Archer Super, TH-nya hilang, oke, jangan telat toh, TH pedes loh. Sip, dapat monolit nggak? Nggak dapat monolitnya ya? Teh bang, orang ini main Root Rider bang, dikombinasikan sama Archer Super, gimana cara mainnya? Ini kudanya kena Titan nggak? Kudanya kena Titan ya? Tapi aman, 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 aman. Yang bawa Warden Mini 2. Kok banyak man, kenapa ada 2? Kok Warden Mini ada 2? Ya nggak ngefek tuh bang 2 bang. 2 ngefek nggak bang? Kayaknya nggak ya? Bagusan 1 ya? Maksudnya itu kalau 2 itu satunya nganggur gitu loh. Iya Ratu loh, kok mampir ke sana tuh Ratu? Piye tuh Ratu ingat? Kok bisa kayak begitu tuh Ratu bang? Ratu ability nggak punya? Ya dulu satunya makan kaji buta kata si Muhammad Faizal. Ya sabar guys, sabar guys, sabar guys. Ratunya noob guys, kok bisa nggak gabung sama pasukan? Tapi waktunya masih panjang bang, waktunya masih panjang. Pasukan Oyot Rider tebel banget, pol tebelnya nyawanya. Oke, RC sudah dipakai ability-nya. Wah, jangan tebel Oyot Rider. Kok bisa tuh pasukan setebel itu nyawanya bang? Tetun! Jos rata bang, blacking bang. Jos. Jos. Jos, live aku. Ah ini. Betul nggak? Ah betul, dah ini. Dah, ini bang ya. Nih. Ini tugasnya siapa? Mesin Yeti Bom dapat yang area ini doang. Yang area ininya kan nggak dapat ya. Itu tugasnya Ratu nanti. Masuk sini. Dah. Tugasnya Ratu jalur putih ini. Tugasnya Raja jalur merah ini. Tugasnya aku RC membantu Raja jalur biru. Ajarin. Terima kasih Teya sudah menjadi membership. Nah terus aku tadi tanya kepada kalian tugasnya pasukan Lavalun yang cuman ini doang. Nah tapi berangkatnya dari mana? Dari atas kah atau dari bawah kah? Ya. Mayoritas orang berpendapat dari atas dan aku pribadi juga sependapat dari atas. Ada yang berpendapat bagusan dari bawah dengan dalih biar lavanya itu lurus menuju air defense yang ini. Karena air defense yang ini sudah hancur sama Ratu, air defense yang ini juga sama Ratu, air defense yang ini sama si Royal Champion yang gabung sama Raja. Akhirnya lava yang dilepaskan dari sini langsung lurus ke air defense. Dan itu betul. Cara apa? Konsep permainan Lavalun memang seperti itu, bang. Fungsinya lava untuk menjadi tanknya balon plus apa? Membuang jebakan-jebakan yang nantinya bakal mengancam si balon. Itu tugasnya lava. Itu konsep permainan lava. Akhirnya base-base sekarang desainnya air defense taruh di pinggir-pinggir supaya apa? Supaya lava yang menjadi pengawalnya balon tidak bisa memicu jebakan keluar karena jebakan naruhnya di dalam banget. Untuk balon full merahnya. Kalau balon hitamnya pasti di pinggir-pinggir. Karena apa? Biar langsung pecah si lavanya itu. Akhirnya balon nggak punya tank. Paham? Konsepnya bias sekarang. Kenapa air defense di pinggir? Jadi kalau ada yang berpendapat bagusan Lavalun berangkat dari bawah dengan dalih biar lavanya bisa membuang jebakan, itu juga ada betulnya. Ya. Kalau berangkat dari atas juga ada betulnya. Karena aku bilang pasti ada plus minusnya. Pengen tahu? Kalau berangkat dari bawah, plusnya itu bisa membuang jebakan, mengamankan balon. Minusnya apa bang? Minusnya adalah kamu merelakan hero Royal Championmu mati begitu saja di area sini.
Karena pertahanan area sini langsung membaku hantam siapa? Hero Royal Champion. Itu minusnya kalau berangkat dari bawah. Kalau berangkat dari atas, ya, lava mati di sini. Berarti nggak bisa membuang jebakan yang ada di area sini. Akhirnya Lavalon yang nanti lewat di area sini bakal rawan terkena jebakan kalau memang ada jebakan. Kita nggak pernah tahu ada jebakan apa enggak. Ya, tak? Jadi kalau ada balon merah banyak, itu semuanya bakal siap-siap mengenai balonmu. Minusnya itu. Plusnya apa, Bang? Plusnya Royal Championmu terselamatkan. Karena pertahanan-pertahanan yang akan mengancam Royal Championmu segera dibabat sama Lavalonmu. Dan kamu lihat rata-rata orang lebih memprioritaskan menyelamatkan pasukan. Ya lah, ya lah. Budal duk. Semoga beruntung. Quincas, Lalun, TH14. Aku ngelawan CC dalam kondisi aman, nggak ada pertahanan yang mengancam, bagus. Baikon, tip. Loh, RC ku. RC ku, Bang. RC-ku terselamatkan, bagus sekali. My queen is still alive. Lihatin Bang Royal Championku, Bang. Dan tetap hidup abadi selamanya. Buang spell. Kok dan gue kita kudu emotnya mana Bang Ciduk Warrior butuh emot. Jeng 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 Ciduk Warrior butuh emot. Sekali download. Cepat nanti kita lihat. Gak apa-apa duk, banyak orang yang masuk esprot cuman jadi batu loncatan, setelah itu apa setelah terkenal baru lanjut dunia hiburan. Lah kan aku udah terkenal. Das kelas. Aku mah masih terima kasih Bejo NPC sudah menjadi membership. Kali-kali Bang sombong Bang hidup serius temen. Datar gila.
bikin merchandise tuh. Oh iya, aku kan aslinya dari dulu tuh pengen banget bikin kaos bang ya. Aku udah apa bang, udah menghubungi temanku yang kebetulan itu pengusaha konveksi. Terus aku request, aku minta kaos ini ya, bahannya seperti ini. Aku ngurus itu bang udah 4 bulan. Ujung-ujungnya apa bang, gak bisa mencarikan kain persis yang aku minta. Yowes, aku sekarang lagi pusing nyari apa tempat pembuatan kaos yang aku bisa nurutin kaos yang aku minta. Makasih Pace sudah menjadi membership. Jadi proyek kaosku sih masih terbang, masih anu tertunda bang. Serius bang, aku nyari kain yang aku butuhkan itu kok belum ada, belum nemu aku. Di Jakarta banyak aduh, aku yakin kalau di Jakarta, di Bandung ada. Masalahnya kan jauh kan bang. Ya, aku yakin pasti ada. Aku yakin pasti ada kalau di kota-kota besar. Udah jauh loh, ngap. Tip. Tip. Ulti. Tetun. Masih hidup, Jos. Tip. Wah, rata dong, Gigi Gaming dong. Jos dong, Jos dong, Jos dong, Jos. Di Jos dulu, Bang. Jos. Ya, sekarang aku berangkat, Bang. Bisa, Guys, bisa, Guys. Aku mah berangkat. Masih pemula. Semoga beruntung. Ajarin dong. Terima kasih, Adi. Sepuh. Gas. Kata netizen, gas. Kok naruhnya di sana, Bang? Dapat ratu. Aku dapat ratu, Bang. Aku dapat ratu, Bang. Aku ada begituan. Kan rajaku jadi akhirnya keluar. Yan, ra umum. Guys. Emot apa, guys? Emot apa, guys? Cepetan emotnya. Emotnya.